cara memakai kondom. Kembali di channel Bengal Community. Hai. Bersama tante-tante barbar. Tante ya. Jadi hari ini kita mau buat konten edukasi ya buat teman-teman sekalian. Jadi ini di depan udah ada terong. Damn. Yeah. Tolong lagi bilang terong. Terong. Ada juga dia bilang terong. Ada yang bengkok, ada yang lurus. Ada yang macam-macam. Aku suka yang itu bengkok. Jadi ini tante-tante barbar bakal ngajarin kalian gimana caranya make kondom yang baik dan benar. Jadi ini udah ada dua ya, yang bergerigi sama satu lagi yang rasa stroberi. Nanti kita suruh pilih nih yang mana. Pertanyaan lah dulu nih ya kan, satu-satu. Lebih suka pakai ini atau enggak? Kalau udah berumah tangga, ya lebih bagus nggak usah gitu kan. Karena kan kita kan mencari keturunan juga ya. Tapi kalau masih main-main, masih ya untuk hal-hal yang nggak genah gitu, buang-buang waktu, ya harus pakai. Kalau hamil nanti bingung kita bapaknya siapa. Itu terhindar dari penyakit, yeah. Terhindar dari HIV, yeah. Karena kan kalau HIV itu kan sangat berbahaya dan menyakit. Satu-satu dulu, Tante Yeni, tadi Tante Raika udah. Iya, pribadi sih ya sama suami aku enggak sih, karena aku punya anak. Tante Dina? Selama saya masih gadis, jadi saya tuh belum pernah merasakan itu. Jadi saya coba enggak gitu ya. Coba tapi sih nanti dulu. Setelah udah nikah aja ya. Baru dicoba ya. Atau enggak gitu ya. Iya, kan? Atau enggak. Jadi dipilih dulu nih. Mau yang rasa apa gitu kan. Ada yang stroberi, ada itu? Yang bergerigi. Ada rasa-rasanya gitu ya? Ada. Bisa enggak? Enggak tahu nih, entah rasa rasanya di mana gitu. Itu kan rasa yang ada, pernah ada. Rasa yang belum pernah ada itu udah lalu. Jadi enggak perlu dibahas lagi. Enggak usah dipakai lagi. Ya. Iya. Terbuang aja. Karena ini cukup sekali pakai dia kan. Itu rasa apa aja tuh? Ada yang bergerigi. Bergerigi. Cucu-cucu lah ya. Dan saya penasaran sama yang namanya bergerigi-gerigi. Iya, juga ya. Yang bergerigi itu seperti apa sih ya? Dan ini satu lagi. Yang mana tahu ya. Yang strawberry. Kayaknya strawberry itu enak gitu ya. Silakan dipilih. Aku bergerigi aja. Aku yang bergerigi juga. Oke, jadi Tante Yeni milih yang bergerigi. Gerigi dong. Sama Tante Dina, Tante Raika mau yang strawberry. Gerigi tuh kemana sih? Nanti aku mau coba dulu sama gerigi. Gerigi kayak ini kan. Apa gimana itu apa dia? Tapi ini kita gimana tahu rasanya ya, Pak? Enggak dirasain. Iya, cuma ngerasain stroberi gitu. Cuma dicium aja tuh dijilat-jilat. Coba. Kan ada coba dulu dijilat. Okay. Kita coba nanti pakai terong ya. Iya, benar. Oke, jadi ini ada alat peraganya ya, terong. Silakan dipilih juga. Aku ini. Oh. Coba. Besar terus dia agak begitu. Tante Rika. Kalau ini agak panjang ya. Panjang.
panjang tapi bengkok, bengkok gitu kan, agak lurus gitu bacot. Jadi agak kalau ini yang lurus-lurus. Aku sih suka yang lurus-lurus sih, saya pun. Tapi ini kurang besar sih ya. Kurang pas gitu ya. Masih kurang pas, kurang masih kurang besar gitu juga gitu ya. Ngampol. Gimana tuh enggak apa aja. Saya sih sukanya yang lurus-lurus seperti saya. Saya masih polos jadi saya yang lurus. Belajar dari senior-senior ya. Oke, jadi untuk tahapnya ada cara membukanya gimana yang benar gitu kan. Jadi kita challenge nih di antara mereka. Ini enggak diajarin cara bukanya? Enggak. Oh, berarti pandai sendiri lah ya. Kalau yang masih polos gimana? Kalau yang masih polos berarti nanti akan nampak nanti itu kan, yang masih polos. Biar penonton yang menilai. Terus yang kedua cara memasangkannya gitu ya kan. Itu harus baik dan benar juga, karena kalau salah bisa pececeran dia ya kan, jadi percuma, nggak ada gunanya juga nih. Yang ketiga cara membukanya itu juga sama ya, kalau membukanya asal-asalan, karena di sini nih semuanya barbar semua nih, takutnya asal-asalan gitu kan, jadi berserak ya semua. Oke, jadi kita mulai aja langsung ya, dari siapa dulu? Mau Wangwer atau dari senior? Senior, oh, senior, senior. Apa? Senior. Senior. Like it yang ini. Karena aku nggak pernah pakai ini, jadi aku mau coba dulu ya guys. Oke, okay, coba. Di terong ini. Oke. Okay? Okay. Jadi untuk tahap pertama ini cara membukanya dulu. Tante okay. Ini gimana cara membukanya? Aku bukanya. Suka lagi tuh. Tinggal ya. Kan, geriginya mana geriginya? Aduh, aku deg-degan. Begini. Gimana geriginya? Oke. Ini geriginya. Terasa banget. Ya ampun. Ya. Dah. Dah ya. Ini nampak geriginya kan? Kira-kira aku sudah bisa belum? Kayaknya gampang lah masangnya, cuma gitu doang. Kalau udah penuh itu lepasnya gimana badannya? Terus? Tak, ini kayaknya nilainya dari buka tadi, nilainya aku kasih 70. Yeay, 70. Kira-kira masih ada 90. Kurangnya juga nih kan. Oh ya, kurangnya di mana? Ini di ujungnya nih, bahaya nih. Kalau nggak ada, apa namanya, kalau ada udaranya, udaranya kembang, dia bisa pecah. Oh gitu. Jadi, sebelum apa? Dipencet. Itu kan tarik. Jadi kosong dia. Oh, dipencet gini ya? Iya. Oh. Gitu. Karena ini bakal dikeluarin oleh amunisi-amunisi dan akan mengembang. Iya kan? Oh gitu, aku juga baru tahu. Tahu. Mana ya? Jadi tahu ya. Jadi kan? Tahu. Oh. Oke, siap. Terus sekarang untuk cara membukanya. Jangan salah. Aku membukanya ini enggak. Nanti kalau aku banyak gini ya. Oke. Tereng, salah. Oke, nanti aja ya di review. Nanti yang lain tahu ya kan. Udah. Oke. Okay. Okay. Tante ini udah kita kasih up plus dulu. Oke. Okay. Selanjutnya. Tante Reka dengan gitu ya. Terong. Aku belum tahu loh. Kalau kamu bantu pegangin bagaimana? Oke, okay, siap. Itu. Ini bengkok-bengkoknya, guys. Wow. Iya, bengkok-bengkok dia. Pandi dia. Bengkok dan panjang dia. Oke, kita mulai dari cara membuka bungkusnya. Oke, kita buka ya. Ada loh. Ini cara bukanya. Ini kayak buka permen sih. Ini loh, Pak. Kita kok berminyak aja ini. Itu rasa apa? Wangi ya? Coba. Wuih, wanginya. Terus ini ada yang gini. Masuk. Terus cara memasuknya ya. Kita masukin dulu ya, guys ya. Tunggu dulu nanti. Wangi ya.
nyanyi dia guys. Jangan salah kucing. Itu nggak bergerigi ya? Enggak. Cacing dia. Iya kan kita tarik dulu guys biar kita bisa menghirup. Wangi ya, wangi deh. Jadi pengen makan aku. Udah ya. Coba makan. Tetap kayak sama sih yang ya. Tadi ya. Ada ya, ini. Cuman ada. Tadi bulat, ini garis-garis dia. Ya. Jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya cara melepaskannya ya. Lepaskannya. Gimana ya? Aku juga bingung enggak pernah aku lepas kayak gini. Iya, lepas itu supaya enggak bocor ya, guys. Jadi kita harus harus benar-benar ini kan udah agak penuh ya istilahnya. Ya ada lah cairan-cairan. Cairan-cairan cinta itu tadi udah masuk lah dia kan. Jadi biar enggak meluber kemana-mana ini. Gagalin jadi si presiden. Ini guys. Oke, jadi kilatnya jadi kita kasih nilai 85. Yeay. Masih ada kurangnya juga. Oke. Okay, yes. Kan guys. Tante Herdina. Nah, kita suka yang lurus-lurus guys. Tapi agak kecil nih ya. Mungkin nasibnya nih dapatnya yang kecil. Iya. Sebenarnya pengen yang besar juga ya tante. Panjang ya. Kurus gitu-gitu aja. Gini aja. Oke, dari cara membukanya kita lihat. Oh, dia buka aja situ. Jadi dari mana? Kalau aku tadi kan dari samping. Lu yang bingung deh. Ini yang mana? Yang mana? Yang buat telah motor. Sumpah kayak gini ya. Asli enggak bisa salah balikin. Nah, gitu. Kita lain nilai IPA. Oke. Oke, guys. Tentang rumah aku itu. Kayak mana sih? Enggak terlalu besar dia green. Jadi enggak padat dia masuknya, say. Kebersaran kondom dia. Enggak mana sih buatnya biar ini. Tadi dia orang. Oke, okay, ini masih longgar. Masih longgar ya. Mari kita buka. Oke, okay, selanjutnya cara membuka. Ini apa yang kan? Kan? Apa gue jadi ngilu ya? Dang, oke, okay, sudah. Jadi nilainya berapa? Coba. 4. Janganlah. 4 50. Karena dia enggak bisa masukin terbalik. Ya, pertama tadi kesalahannya terbalik ya. Jadi sebenarnya cara membukanya mana tadi? Jadi sebenarnya gimana cara buka? Oh, gimana ya? Gimana sih? Biar enggak kembali cairan-cairan cinta itu tadi. Oh, ntar gitu. Iya, jadi kan ini kan habis iya. Habis main kan kecil gitu kan, jadi oke, jadi iya benar-benar banyak tempat terus diikat. Oh benar-benar sah ngalaman abang ini berarti kenapa diikat langsung dibuang aja biar nggak cekiran nanti anaknya atau di keluar. Atau disiram gitu di air dibuang gitu nggak ikat dulu okay. Nanti kalau misalnya diangkut sama terus dibakar orang ya nggak masalah orang udah jadi itulah dari sumber yang aku baca cara yang baik dan benar itu bukanya seperti itu harus diikat kemudian ya, dibuang di tong sampah gitu guys oke okay. Okay, jadi yang tertinggi tadi tante Raika dia sudah berpengalaman ya. Jadi dia dapat apa nih Cimori? Cimori aku. Oke, jadi itu aja ya konten untuk kali ini. Semoga bisa mengedukasi buat teman-teman sekalian. Oh iya, jangan lupa ikutin giveaway yang kemarin. Jangan lupa. 4 orang pemenang 2 juta rupiah. Jadi ini no setting-settingan ya teman-teman, nggak usah takut. Jadi memperingati 1000 subscriber di channel ini, kita bagi-bagi hadiah untuk gaji pertama kita. Yeay.
Yes. Buat teman-teman sekalian biar menjadi berkah. Berkah ya. Semoga berkah. Ya, sekali lagi saya ulangin, ini hanya sebagai hiburan dan edukasi buat teman-teman sekalian ya. Jangan berpikiran buruk tentang kami semua di sini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar kami senantiasa berbagi konten yang menarik untuk teman-teman sekalian. Oke, dadah. Bye-bye.